Selamat kunyah. Tebak dong, aku lagi di mana? Kalian pada tahu deh. Ya karena ini adalah punya pasangan artis. Punyanya Kak Mumu sama Kak Eno. Aku lagi ada di Bakso Aci Mantan. Ah, namanya mencurigakan. Namanya mantan. Tapi enggak apa-apa, karena di sini itu lucu banget karena aku jarang banget dapat kita bisa makan bakso aci sepuasnya sobat kunyah. All you can eat. Kamu ambil yang mana aja, berapa aja di sini. Yang penting syaratnya harus dihabiskan, itu wajib ya. Itu harganya cuma 15 ribu aja sobat kunyah. Nanti kita ambil. Yes. Ini kali ya. Ini. Nah, aku bakal ngambil bakso aci daun jeruknya. Tuh. Sama aku mau. Ah, nih ada bakso aci keju. Hmm. Ah. Tuh, jadi kalau di sini tuh sebenarnya walaupun ini all you can eat, bukan berarti kita bisa ngambil sebanyak-banyaknya sebetulnya. Kita bisa ambil secukupnya aja. Aku juga pengen ngambil ini juga lucu nih kerupuknya. Tuh. Nah, kalau udah ini aku, jadi dia setelah di sini kita bisa ambil kerupuknya. Ini ada cuangki tahu sama culit cuangki lidah. Tapi ini kamu maksimal ngambil 2 piece aja ya. Terus ini juga dia ada kayak apa namanya toppingnya gitu. Aku bakal milih di sini ada banyak banget sebetulnya. Dia ada bakso urat jumbo, ada bakso halus, ada bakso keju, ada cheese stick, ada crab stick. Lengkap. Tapi aku mau ngambil, aku ambil aja ini deh. Nih tuh porsi orang diet tuh. Bakso urat jumbo satu. Terus wah dipanggil-panggil kita sama cheese stick. Sama cheese stick nih sobat unya nih. Tuh sama cheese sticknya satu. Sama aku mau bakso salmon. Nah. Kuahnya ada bakso aci sama sih. Oh, aku mau kuahnya bakso aci. Bakso aci level berapa? Level paling pedes berapa? 3. Level 3, Mbak. Tambahannya ada pincis, bakso salmon sama bakso urat jumbo. Wow. Jadi tadi bakso urat jumbo 8.000. Yang sisanya 3.000 ya tadi ya? Apa 2.000 tadi? 2.500 yang bakso salmonnya berapa? Murah banget sobat punya. Murah ya Mbak ya. Nah udah deh, kalau udah kayak gini, mbaknya ngeluarin bill, kita tinggal bayar, kita dimasakin sama abangnya di belakang. Tuh lah itu sobat unya tuh, rame banget sibuk. Makasih Mbak. Tuh, sobat unya, udah aku taruh di kasir, udah dimasakin, tinggal nunggu jadi, ayo kita makan. Ha, ha, ha. Come on. Sobat unya, aku lagi nunggu bakso aciku dibikin. Sambil nunggu, kita ngobrol-ngobrol sama yang punya bagaimana? Mari kita sambut Kakak Eno. Kak Eno, makasih lo udah mau main-main ke sini. Lah, kayak bisnis gua. Aku penasaran deh, kenapa namanya Bakso Aci Mantan? Belum pisah kan? Masih bareng kan sama kamu? Kenapa namanya Bakso Aci Mantan? Mantan itu sebenarnya ada singkatannya. Oh, manis diingatan. Oh. Jadi harapannya orang-orang yang habis makan bakso aci sama seblak ini tuh balik lagi gitu. Jadi kayak ini enak banget ya. Manis diingatannya dia. Manis gitu. Diingatan. Iya. Oke, ternyata mantan ada kepanjangannya sobat punya. Terus ini kan all you can eat ya. Iya. Pertanyaan gue adalah kagak rugi, Kak? Tipis sih. Tipis. Rugi mah enggak, tapi apa yang membuat bakso aci mantan ini akhirnya menjadi bakso aci all you can eat? Karena nggak banyak juga kan bakso aci all you can eat kalau di Indonesia. Ini aku coba sih sebenarnya ya formulanya. Ternyata memang antusiasnya oke gitu. Dan ini beda juga dari bakso aci betul, yang lain, betul. Aku juga mentransformasi bakso acinya tuh macam-macam. Ada yang keju, ada yang daun jeruk, ada yang original, ada yang tulang rangu. Jadi orang-orang bisa milih gitu. Yang manapun yang dia yang mau. Mereka suka. Nah, kan tadi kita juga udah ngobrol sobat punya. Jadi katanya ini tuh kan udah 7 tahun iya, ya, udah Kak? Iya, udah 7 tahun. Nah, kenapa bisnisnya bakso aci gitu, Kak? Gue sempat susah ya, susah banget. Terus kayak gue bertamu gitu sama teman silaturahmi. Okay. Dikasih lah bakso aci. Oh, bakso aci apaan ini? Aha. 7 tahun yang lalu kayak belum banyak kan. Iya, benar-benar. Ini kok beda ya rasanya. Tapi kok ada yang kurang, gue akhirnya mencari tahu, meracik lagi, dan akhirnya ketemulah formula yang paling enak gitu. Nah itu dia, menurut racikan Bapak Eno nih ya, kan udah otak-atik-otak-atik. Yeah. Apa yang bikin bakso aci mantan ini beda dengan bakso aci yang lain, Kak? Ya itu bumbu-bumbu rahasia yang bumbu-bumbu racik. Bumbu-bumbu rahasianya sebetulnya. Terus juga kita produksi sendiri bakso acinya.
Sehari bisa laku berapa porsi kak, si ini? Dari 200 sampai. Wow, kaya bro. Sebetulnya, yuk kita minta uang yuk. Ya Allah kak, maaf ya, kita udah ambilnya kebanyakan deh, gapapa ya. Gapapa, yang penting gak bisi. Nah itu dia. Yaudah kak, makasih banyak ya, aku boleh coba dulu ya. Silakan, selamat menikmati. Kak, Kaino, bentar. Ini kan tadi aku ngambil bakso yang jeruk, keju, apa bakso besar. Iya. Kalau menurut Kaino, yang paling recommended untuk aku makan yang mana? Kalau pertama sih, nyobain dulu bakso ajinya. Kalau toppingnya emang ini nih, yang mantep banget. Bakso uratnya. Bakso urat jumbo. Oke deh, kalau gitu aku makan dulu ya. Silakan, selamat makasih, makan. Makasih kak, makasih banyak kak. Sip. Oke, Bacitan, bakso aci mantan. Makasih kak. Jadi, bener, karena ini tuh kan si Kak Eno sama Kak Momo itu yang bikin beda dengan bakso aci yang lain itu bumbunya diracik lagi, digodok lagi. Jadi rasanya itu beda. Kalau aku lihat kuahnya aja, biasa ngaku deh kalau kamu makan bakso aci, kuahnya tuh merahnya tuh sampai kayak mentereng banget. Itu tuh merahnya merah wajar, terus kuahnya tuh kental dan wanginya tuh wangi banget nih. Aku tuh cuma kayak kuah bakso justru. Kita coba dulu kuahnya aja sobat unya ya. Wah. Wow. Level 3 pedesnya ngebentak. Belum pas makan kayak mak gitu rasanya. Tapi aku bakal makan bakso aciku dulu ya sobat unya. Tuh. Dari dua bakso acinya ada kerupuknya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mak. Nakal, rasanya nakal banget, pedesnya, asemnya, itu muncul banget semua sobat unya. Sekarang aku bakal cobain bakso urat jumbo-nya. Lihat tuh, gede banget. Coba, tuh aku belah dulu ya sobat unya ya. Tuh dari sini kelihatan kan uratnya, baksonya gede banget. Langsung aja kicop, kita coba. Tuh, ini aku udah pakai bakso urat jumbo-nya sama ada pangsitannya. Ratakan sobat punya, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Anget banget, anget. Si baksonya itu empuk banget. Terus udah gitu uratnya juga banyak banget di dalam sini, bener-bener kamu gak rugi. Cuma 8.000 sobat punya, gimana dong caranya nih? Tapi bener deh, ini tuh rasanya enak banget sobat punya. Tadi aku udah cobain si bakso urat jumbonya. Nih, sobat unya, aku bakal coba si bakso aci yang daun jeruknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Daun jeruknya benar-benar berasa banget loh. Diapain ya kak daun jeruknya? Di dalamnya daun jeruk ya? Enak banget sobat unya. Aku semangkok sebesar ini aja. Ini kalau kamu lagi diet atau mungkin kayak first date, lagi kencan sama gebetan, malu dibilang makan banyak bisa bagi berdua nih. Ini cuman 28.500. Sekarang aku mau coba si bakso yang kejunya. Lucu banget bentuknya kayak tenda sirkus. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gurih banget kejunya, muncrat di mulut. Kuah seblaknya anget banget rasanya, pedesnya nampol. Aku pengen cobain yang bakso salmonnya. Tetap harus selalu pakai kerupukannya. Saran aku kalau kamu kesini, ambil secukupnya. Tapi yang kerupukannya ini yang banyak sobat punya. Enak banget. Bener-bener deh. Di mulut tuh cus gitu loh rahaknya. Tadi aku ingat banget ya. Aku tuh cuma pesen bakso-bakso kecil. Tapi kita dikasih ini nih. Ini tuh apa namanya ya? Sukro. Jadi sukro gratis ya kak sukronya? Oh dia kasih sukronya gratis sobat punya. Lucu banget rasanya. Lagi deh kita coba lagi yang keju. Oh yang keju nih. Aku mau kasih rekomen lagi makanan dan jajanan yang harus kalian coba makanya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Nyari Makan.